Hi, we are Galaxy. So, welcome back to our vlog. Dan hari ini kita akan podcast bareng di Kabobs TV. Dan kita akan ketemu sama siapa? Aral the Puppet. So, seperti apa keseruan kita hari ini ngobrol bareng sama Aral the Puppet? Nih, ada mereka minum-minum sendiri gini ya. Minum halu. Ikutin aja. Let's go. Let's go. Tim, katanya lu punya gerakan baru di dance. Coba liatin, Cim. Gua punya. Geserin lu dong bajunya. Geserin lu. Geserin lu. Mau liat gak? Lu pindahin kemana nih? Dipindahin ke... Geser aja. Yuk, semangat ya. Aduh. Makasih. Jadi agak dikit ya. Coba gua pengen Eva beatbox tapi. Oh, oke. Iya dong. Harus ada lagunya. Harus ada lagunya. Kalau gak ada lagunya kan kurang. 5, 6, 7, 8. Hey, hey, boleh juga. Ini mau ngelawan ini, kan? Panas, 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 Kalian, tapi dari kami sendiri kenapa mengusung nama Galaxy? Pertama karena kita memang mengambil konsep luar angkasa dan mengambil konsep Galaxy sesuai dengan MV kita juga. Kalian bisa lihat banyak planet, banyak ngambil temanya luar angkasa. Dan juga kita pengen bisa jadi grup yang tiada batas seperti Galaxy. Seperti galaksi di atas sana gitu maksudnya. Jadi no limit dalam setiap progres dan setiap perkembangan kita. Dan kita juga berharap bisa menjadi bintang yang bersinar sampai luar angkasa. Dengar-dengar juga sekarang tuh lagi punya single juga kan? Betul. Ceritain lo dikit.
Jadi siapa yang mau ngomong nih? Ayo, siapa? Yuk, Sarpek, barusan kan udah ya, jadi, single kita yang pertama itu yang berjudul Revival itu menceritakan satu karakter yang mempresentasikan satu karakter dari grup kita, yaitu Calvin. Revival itu? Ya, karena temanya di Revival itu kan ada di Planet Venus. Jadi Planet Venus itu bisa mencerminkan karakternya Calvin ini yang sangat berapi-api, berapi-api gitu. Aktivitas sehari-hari mungkin apa emang kayak Starby juga? Sama itu setiap hari ngumpul atau gimana? Kita sebenarnya ada kegiatan dari galaksinya sendiri. Jadi kita ada kegiatan untuk kita ngonten, kemudian kita juga ada latihan dance-nya juga yang rutin, kemudian les vokal juga yang rutin. Di sela-sela itu biasanya kita juga punya kegiatan masing-masing sih. Gitu kayak misalnya aku juga sambil ngejalanin galaksi ini aku juga ngajar dance. Oh, gitu. Makanya aku jadi koreografer juga, makanya kemarin diminta untuk jadi koreografernya Starby untuk dance mulai. Eh, itu susah loh ya. Tangannya bisa sampai ke bawah. Iya. Saya kan gini. Oh, memang gerakan ulat, gerakan ulat. Berarti udah ahlinya untuk di dance. Iya, amin lah udah ahlinya. Tapi ya memang udah work as a professionalnya aja. Sekarang domisilinya ada di Bandung. Iya. Ya. Dan yang tahu nih semua domisili aslinya juga ada di Bandung semua ya. Iya. Ya. Beda-beda. Beda-beda bang. Beda juga. Ya. Anak rantau mah kita mah. Kita udah beres tadi podcast di arah The Puppet-nya. Dan gimana tadi? Tadi seru banget, soalnya dari tadi kita ngobrol-ngobrol sambil disuguhin makanan Kak Bob dan juga Montaro. Oke, okay. Keren. Apalagi Steve? Jadi guys, kita sama Mang Ara lagi ada di Zera Home Living. Apa yang penting sih? Udah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifikasi. Mang Aralnya kan disebutin, kasihan. Siapa? Mang Aral. Tadi udah Mang Aral, bersama Mang Aral. Oh iya. Ya. Oh ya udah. Bye. See you on the next vlog guys. Bye. Ya bye.